Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita jual mobil Toyota Agya TRD manual tahun 2014. Ini plat N Pasuruan, pajak hidup, ini bulan 1. Dan untuk platnya tahun 2024. Sekarang tahun 2002, jadi masih 2 tahun lagi untuk platnya. Ini lokasi mobil ada di Pasuruan. Dan untuk kondisi mobil tampak dari depan, ini rapi ya. Ini boleh dibilang kalau menurut saya, itu untuk catnya 90% original. Nah, seperti inilah tampilan tampak dari depannya. Ini kemudian kita coba lihat di ban. Ini untuk bannya di bagian depan, ini sudah diganti ya. Itu tahun 2020. Kan 2020 kemarin. Dan kondisinya masih bagus, sekarang tahun 2022. Nah, sekarang untuk ini kita cek di bagian samping ya. Seperti ini. Nah, kondisi masih bodi mulus, lempeng ya. Inilah tampilan tampak dari sampingnya. Jadi cat masih bagus. Ini putih termasuk warna favorit ya. Kalau di Jawa Timur, entah di kota yang lain, tapi kalau di Jawa Timur termasuk warna favorit. Jadi cukup keren. Jadi bagi teman-teman yang mau mencari mobil bekas, mungkin Toyota Agya TRD tahun 2014 manual ini bisa menjadi suatu pilihan yang tepat. Dan inilah tampilan tampak dari belakangnya. Seperti ini. Ini untuk yang tahun 2014. Ini tahun pembuatan bulan awal lah, jadi belum ada wiper di sini. Jadi untuk tahun 2015 atau 2014 akhir sudah ada wiper belakangnya. Inilah bagasi dari Agya ini. Terus kemudian untuk ini posisi ban serep, ban cadangan ada di sini ya. Jadi untuk Agya ini ban serep pun menggunakan velg alloy ya. Ini. Terus kemudian untuk perlengkapan kunci-kunci ada di dalam situ. Inilah tampak dari ya, kita lihat dari sini ya. Ini masih lempeng semuanya. Ya boleh saya bilang emang 90% original. Ini untuk roda belakang juga ini masih lumayan. Ini tampilan tampak dari sampingnya teman-teman ya. Terus kemudian untuk ban yang depan sebelah kiri, ini tahun 2019. Saya rasa ini dulu belinya bareng dengan yang sebelah kanan, namun emang untuk di tokonya biasanya enggak ini ya, enggak sama ya. Jadi ada stoknya hanya itu. Inilah teman-teman tampilan tampak dari samping dari mobil Toyota Agya TRD tahun 2014 manual. Dan ini di bagian ruang mesinnya ya. Ini mesin 1000cc 3 silinder, mesin halus kering, enggak ada oli rembesan ya. Terus kemudian di bagian sini rangka-rangkanya juga aman, tidak ada bekas laka atau insiden, semuanya aman. Terus kemudian di bagian sealer-sealer sini juga ini aman ya. Jadi monggo ya yang berminat bisa dikontak. Ini di wilayah Pasuruan, kalau Jawa Timur yang dekat-dekat mungkin bisa dikontak langsung, mungkin dipantau bikin janjian ya. Ini di bagian baris kedua ya. Jadi sekali lagi jok hanya di cover. Ini mobil belum dicuci ya, agak kotor. Nah teman-teman, Agya itu untuk ini ruangnya cukup luas ya di baris kedua ya. Ini coba bayangin ini, dari lutut ke sini jaraknya cukup ini cukup lebar. Jadi untuk di baris kedua ini mungkin kalau 3 orang ya cukup, agak lumayan. Seperti ini. Dokumen komplit BPKB seperti ini. Terus kemudian faktur juga
Ada. Jadi dokumen komplit. Nah, ini untuk di bagian depannya. Jadi power window di keempat pintunya fungsi semua normal. Terus kemudian kita masuk ke bagian dalam sini. Untuk jok ini hanya di cover ya. Jadi orinya ada di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Dan ini electric mirror ya, fungsi. Terus kemudian untuk kemudi ini airbag di kedua sisi. Ini untuk Agya ya. Itu jadi di bagian kemudi sama di bagian sini. Ini ada airbagnya. Terus kemudian ini Agya TRD manual. Manual ya. Tuasan rem, konsol box. Terus kemudian di sini ada laci tempat penyimpanannya. Dan untuk ini AC dingin, terus kemudian ini normal ya. Audio juga standar. Jadi semuanya masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita coba cek di kilometernya. Kita nyalakan mesinnya. Jadi indikator fungsi itu ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Terus kemudian ini kita lihat di kilometernya itu 143.000. Jadi kilometernya mobil ini sudah 143.000. Ini menurut saya masih di angka yang wajar. Kenapa? Karena untuk mobil ini usianya sudah 8 tahun lebih ya ini ya. Namun untuk kilometernya masih 143. Jadi untuk pemakaian wajar setiap tahun per tahun itu mobil itu 20.000. Jadi kalau misalkan 20.000 dikalikan 8, 160.000. Nah, ini untuk mobil Agya ini untuk kilometernya masih 143.000. Jadi masih di angka yang wajar untuk pemakaian harian ya. Kenapa? Karena mobil ini kan mobil irit 1000 cc, betul-betul irit mobil ini. Sehingga mobil ini sering digunakan untuk operasional harian. Sehingga cukup wajar kalau misalkan emang untuk kilometernya itu sedikit lebih banyak. Ya, karena emang dipakai untuk operasional kerja ya, kebutuhan sehari-hari. Dan apabila teman-teman mendapati kok ini mobil irit tapi kok kilometer sedikit, nah, teman-teman harus betul-betul mengecek secara detail kira-kira benar apa tidak kilometernya segitu. Kalau emang benar ya bagus, luar biasa. Jadi kita menemukan barang yang istimewa. Dan itulah tadi teman-teman, mobil Toyota Agya TRD 2014 manual yang kita jual, yang kita tawarkan. Barangkali emang ada yang berminat, silahkan dihubungi ya. Nomor HP tertera dan juga baca keterangan lainnya di kolom deskripsi. Tak lupa saya juga mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe di channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.